Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini Sultan lagi ada di Bravo Motorsport. Ini salah satu office sponsor kita yang ada di daerah Jakarta Pusat, lebih tepatnya ini di Sawah Besar. Nah, di sini banyak velg-velg yang menurut gue ganteng-ganteng nih. Dan ada jawaban pertanyaan dari teman-teman sekalian di YouTube, "Bang, untuk mobil Stargazer dong yang di ring 17 sampai 18." Nah, ke sini. Wah. Ini udah gue pajang nih satu velg untuk mobil Stargazer. Gue bakal kasih lihat teman-teman dan ngulik satu persatu untuk mobil Stargazer dari ring 17 sampai 18. Nah, untuk yang pertama ini ada HSR Benawa di ring 17, lebarnya 7,5 nih. Dengan PCD-nya ini sendiri di 5x100, 5x114,3 nih guys. Karena Stargazer itu di PCD 5x114, nah ini salah satu opsinya. Dengan ET-nya ini 45, karena di mobil Stargazer sendiri itu kan pintunya slide tuh guys. Nah, jadi kita harus masangin velg yang lebarnya tidak belang atau sesuai. ET-nya juga harus yang besar kalau velgnya lebih lebar. Nah, ini HSR Benawa ini cocok untuk mobil Stargazer. Rekomendasi dari gua, kenapa? Karena mobil Stargazer itu menurut gua yang baru di launching lebih kekinian dan mobil masa depan. Nah, ini velgnya yang futuristik dan futuristik lagi kan. Enggak apa-apa ya. Karena mobilnya futuristik dengan bentuk yang besar bongsor, HSR Benawa ini menambah penampilan dari Stargazer itu makin estetikanya dapet dengan banyak garisan-garisan di sini seperti ya kipas. Dan bawaan standar Stargazer itu kan seperti ini, dia agak sedikit ngeblok nih di ring standarnya itu, dia di ring 15 dan 16 tuh berbeda. 15 itu untuk yang versi lain, nah gua nggak tahu versi apa, dan dia ada dua lah, 15 dan 16. Nah, tapi di ring 17 ini sudah cakep karena fendernya sendiri sudah besar guys. Ini dipakein ban 21545, masih masuk nih di ring 17. Wah, dan ini sendiri HSR Benawa ini sendiri dia ada beberapa warna, bukan hanya warna hitam dan polis saja. Yang sekarang ini hitam polis nih. Warna hitamnya mengkilat dan warna polisnya ini bukan seperti warna krom, tapi dia lebih ada pantulan mengkilatnya nih. Ini seperti itu. Ini adalah velg yang kedua. Aduh. Nah, ini ada velg yang kedua di mid 06 guys. Di ring 17 lebarnya 7,5 dengan PCD ini 5114 nih. Dia single PCD dengan ET-nya 40. Nah, untuk warnanya sendiri ini warna silver dan warna polis di sini karena dia berlips nih velgnya mid 06. Ini ganteng sih dipasangin di mobil Stargazer. Kenapa? Dipasangin ban 21555 ring 17. Itu menurut gua makin cakep karena fendernya Stargazer itu sendiri dia lebih besar. Karena standarnya aja dia di ring 15-16, tapi dia memakai ban yang lebih tebal. Jadi dipasang ring 17 dengan 21-55 tuh cakep. Dan mobil ini karena bodinya yang bongsor, mobil Stargazer itu dipasangin velg mid 06 ini lebar 7,5, makin padat kelihatannya. Jadi nggak kelihatan lebih cungkring. Apalagi warnanya kan variannya ada warna putih, ada warna hitamnya. Nah, dipasangin velg yang seperti ini ada liftnya, itu mobil tuh makin padat banget, ganteng nih. Nah, untuk teman-teman yang ada mobil Stargazer di rumah, yang pingin gue corin, pingin gue cobain velg-velg dari HSR, silahkan komen di bawah atau hubungin nomor kontak personnya. Nanti kita bakal City of Remains tuh mobil Stargazernya, kita kasih lihat ke teman-teman. Wah, ini mobil pakai velg ini ganteng apa enggak gitu. Wah, gimana? Mid 06 untuk Stargazer diri 17 nih cakep? Komen di bawah. Wow,
Selanjutnya kita naik 1 inci di ring 18 untuk mobil Stargazer ini ada HSR Fairmont nih guys. Ini ring 18 lebarnya 7,5, PCD ini 5114 nih dengan ET-nya ini di 45. Wah, ini sih ganteng dipakein di mobil Stargazer. Kenapa? Karena bentuk palangnya ini sendiri dia penuh dan ada kisi-kisinya tidak terlampau lebar. Jadi benar-benar ada garisan-garisan tegas di sini nih. Karena bodinya Stargazer itu besar dan tidak terlampau banyak garisan, jadi kayak ngeblok gitu bodi mobilnya. Nah, ini rekomendasi gua ganteng dipakein di mobil Stargazer galian nih, guys. Di ring 18. Wah, cakep. Untuk warnanya ini sendiri warna silver di bagian face-nya dan bagian tampak depan ini warna polis. Jadi bukan silver, ini polis nih. Dan ini sendiri tutup cover di sini dia HSR-nya benar-benar yang eksklusif gitu loh. Warnanya itu tetap warna polis tapi dia timbul tulisannya. Wah, ini ganteng sih dipakein di mobil teman-teman sekalian nih, HSR Fairmont ini guys. Sampai ke bagian dalamnya saja ini diperhatikan. Kasih lihat bal ke sini. Benar-benar rapih gitu loh. Nah, ini rapih bagian sininya itu benar-benar rapi, bersih tuh. Dan ininya lekukan-lekukannya ini wah. Cakep nih. Wah, kayaknya gue kasih satu lagi di ring 18. Gue bakal cariin sama teman-teman di sini ada apa nih 18 lagi tuh untuk mobil Stargazer. Wow. Selanjutnya nih yang terakhir di ring 18 ini ada HSR Haruku nih guys. Dengan PCD-nya 5114 dengan lebarnya 8, ET-nya nih 45 nih guys. Nah, dia ini single PCD, jadi hanya satu PCD saja 514. Untuk mobil Stargazer di lebar 8, tapi ini ET-nya 45, masih bisa masuk. Dipakein ban 225/50 ring 18, masih nyamannya dapet, fitmentnya pas nih di mobil Stargazer menurut gua. Dan kita bahas desain, menurut gua desain yang ini nih palangnya ya keren, ganteng. Mobilnya HR-V itu ada perbedaan, beda itu bukan HSR Haruku, tapi itu HSR F Westbrook apa? Westbrook bukan itu tuh. Nah, ini sendiri berbeda dan warnanya ini seperti warna gunmetal. Kalau gue bilang kayak gitu tuh, warna gunmetal. Jadi bukan silver tapi dia lebih kayak chrome, tapi dia doff tuh, mengkilat pantulan-pantulannya ini benar-benar tidak terlampau kaca banget tapi dia memantul. Gimana jelasinnya ke teman-teman ya? Wah, pokoknya kalian lebih enak ngelihat velg ini langsung datang ke toko-toko HSR terdekat di kota Anda. Fitting velgnya gratis sepuasnya sampai jodoh Anda ketemu. Misalkan velgnya mana? Nah, itu gratis, guys. Wah, ini cakep sih nih HSR Haruku ini di mobil Stargazer. Gimana? Dari keempat velg, ring 17 dan 18, kalian pilih yang mana? Silakan komen di bawah. Kalau gua sih kayaknya tertarik pada Haruku ini yang terakhir nih. Karena dia warnanya ini warna yang berbeda dengan yang lain, satu. Yang kedua, karena Stargazer itu mobilnya kan lebih bongsor dan bodinya itu melandai tuh. Jadi kayaknya kakinya itu atau sepatunya itu lebih enak dikasihin velg-velg yang begini nih dipasanginnya nih. Yang ada garisan-garisan lekukan gitu loh. Karena standarnya sendiri kan dia seperti kipas, standarnya Stargazer sendiri. Wah, udah 4 velg, kayaknya udah cukup nih 4 velg ini, dua-dua aja gua kasih. Selanjutnya kalian datang langsung ke toko-toko HSR, oke? Asik. Nah, guys, kayaknya gue udah ngasih rekomendasi velg di ring 17-18 untuk Stargazer. Nah, kali ini gue pingin nanya ke bagian marketing toko Bravo Motorsport ini nih, guys. Gue pingin nanya apa? Pada kabur-kaburan, udah mulai satu yang kabur, mari kita lihat. Masku! Mas, namanya siapa dulu nih? Andriono. Mas Andriono. Iya. Mas, di Bravo Motorsport ini sendiri nih, fasilitas apa sih yang diberikan untuk customer?
fasilitasnya ya, kita ada tempat ruangan AC nih yang buat istirahat, yang buat nunggu barang kalau kita lagi fitting atau lagi masang-masang velg, tinggal nunggu di ruangan tuh. Ada AC, ada air minum. Buat kayak mesin-mesinnya kita udah komplit nih, ada mesin balancing, ada mesin bongkar pasang, dan nitrogennya udah ada nih. Oh, gitu. Paling itu aja sih buat fasilitasnya. Wifi? Wifi-nya udah free. Udah free? Free. Wah, cakep. Jadi biar nggak gabut teman-teman sekalian, kita kasih gratis wifi. Wah, makasih banyak nih Mas. Kayaknya untuk di sini nih langsung aja teman-teman datang ke Bravo Motorsport ketemu sama Mas Andriono. Andriono. Kenapa? Oh iya. Oh. Kalau untuk maintenance, nah itu apa aja tuh Mas? Untuk maintenance di Bravo ya, setiap pemasangan velg itu kita selalu kasih free kayak tambal ban, balancing dan nitrogen. Khususnya di toko Bravo kita kasih selamanya nih selagi masih pakai produk ASR. Wah, gitu tuh guys. Jadi jangan ragu-ragu lagi, selamanya lu dapat balancing, tambal ban, nitrogen, oh, itu gratis. Itu dia. Terima kasih nih Mas, sorry mengganggu waktunya. Wah, yang disebutin Mas tadi alat-alatnya nih, sebahana gua nih alat untuk balancing, atau alat untuk buka ban. Dan di sini karyawannya itu atau mbak-mbaknya atau mas-mas itu ramah-ramah banget. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk teman datang ke Bravo Motorsport, langsung tanya-tanya aja, langsung fitting-fitting velg. Karena di sini siap untuk membantu teman-teman sekalian. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri. Ingat velg, ingat ASR.